Laga panas terjadi di M4 World Championship kali ini mempertemukan antara tim asal Indonesia yakni ONI Esports berhadapan melawan tim asal Malaysia Todak Esports. Game pun berlangsung sangat sengit, namun kali ini Todak menguasai jalannya pertandingan dan membuat ONI tertekan. Inilah highlightnya. Todak berhasil menekan ONI Esports sampai ke menit 14, di mana Todak sebenarnya mendapat kesempatan untuk melakukan endgame pada kali ini. Namun pertahanan ONI Esports begitu kuat dan membuat Todak Esports terpukul mundur. Base-nya Lordnya masih bisa masuk kali ini Momo. Terkena base-nya. Tapi base yang sudah difokuskan oleh tim Todak kali ini. Sementara ONI masih bisa untuk menahan. Namun kejutan terjadi pada menit yang ke-16. Di mana war terjadi antara ONI Esports dan Todak pecah. Pada war kali ini, Todak Esports berhasil melakukan wipe out terhadap ONI Esports dan memaksakan ONI Esports untuk mengakui keunggulan Todak. Dengan ini pun, ONI Esports gagal membalaskan dendam kepada tim Todak untuk kesekian kalinya. Berikut adalah highlight match antara ONI Esports melawan Todak Esports. Dan bahkan dari Boots yang menahan di area depan Momo, dia akan menjadi 1v1 lawannya kali ini. Sementara Super Minion udah mulai masuk. Rival. Lihat Rival. Rival. Rival.